dari tadi belum makan. Iya, Bon, Kakak juga sama. Apa mendingnya kita ngamen lagi aja ya, Bon? Tapi sih Kakak takut ketahuan sama Mia sama Om Mamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bon, lebih baik kita sholat dulu ya, Bon. Kan udah azan. Kata ibu, kita tuh nggak boleh tunda-tunda sholat. Harus langsung dilaksanain. Ya, Kak Bonnya inget kok. Setiap dengar suara azan, kita harus segera sholat. Nggak boleh ditunda-tunda, Kak. Yaudah, yuk. Kami bisa cepat dapat tempat tinggal. Ya Allah, aku bingung ya Allah, mau ajak Bondi tinggal di mana. Aku sedih karena gak bisa ngasih Bondi makanan. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, semoga kamu gak ketemu lagi sama Om Yazir dan Om Mamat. Orangnya jahat, disuruh kerja terus. Masih capek ya Allah. Ya Allah, semoga kami cepat dapat tempat tinggal ya Allah. Dan juga pertemukan kami dengan Pak Agus. Jika Pak Agus masih hidup, tolong pertemukanlah kami dengan dia ya Allah. Muka bagus kekenapa-napa ya Allah. Lindungilah dia dimanapun dia berada. Amin. Bon, ayo Bon, pas mau kenanya. Diam aja, Bon. Bon, ayo dong, Bon, lepas. Soalnya Kakak udah mau cari uang nih buat makan kamu. Aku gak kuat, Kak. Aku lapar. Bon, kamu nyesel ya, Bon. Karena kita udah kabur dari rumahnya Om Yasir sama Om Mamat. Pasti kalau sekarang kita masih tinggal, kita udah dapat makanan. Enggak, aku gak mau dosa. Apaan? Kalau kita di sana pasti disuruh jual saus palsu. Saus palsu? Iya Kak, sekarang malah udah dibetulin sausnya. Pasti banyak yang ketipu. Jadi saus yang kamu isi semalam itu ada saus palsu? Ya Allah, tega banget sih mereka. Terus nanti kalau ada pelanggan yang makan saus itu gimana? Ntar mereka jadi sakit perut dong. Ya aku takut. Kalau ada yang makan gimana? Kita harus jaga Kak. Kasihan yang makan. Sebenarnya Kakak juga takut sih ketangkep lagi sama mereka. Tapi demi keselamatan orang banyak, kita harus berani. Yaudah yuk, kita berangkat.